Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi istofa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khairal khalaik wahtasa min ibadihi salihin birriqi ila awjil ma'arif wal haqa'ik wa sarraha sudur awliya'ih bihuburil mawahibid dunyawiyah wa sawariqal raqa'ik wa'ada'a fi kulubil arifina asrarul lata'if wa rafa'a ahlil ilmi was-salihin bi asrafil manaqib wa faddalahum 'ala man sawahum minal bariyati bi'ala al-maratib fa asbahu hadatul ummati ila mawaridis salamati ma aqtarat dhikra manaqibihim 'ala maril azmanati amma ba'd wa qala Allahu ta'ala fi kitabir mubin wa huwa asdaqul qailin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, di pagi hari ini kita dapat berkumpul di majelis yang mubarak ini memperingati haul seorang aulia Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu jadi jadatina alimul alamah Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari yang dikenal dengan Datuk Kalampayan. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya yang banyak, dimasukkannya kita sekalian di dalam golongan hamba-hambanya yang takwa, mendapat berkat waliullah dan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam manaqib Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, yaitu Datuk Kalampayan, berhubungan erat dengan keadaan kerajaan Banjar pada masa itu. Sebelum Datuk Kalampayan itu lahir, Islam sudah ada di daerah kita Banjar, sudah ada Islam, cuma belum menyebar, dan Islam di zaman itu, syariat itu belum sempurna, karena ayam besembelih itu kada tahu, cuma ayamnya halal, digapit di galawang mati lalu dimakan. Itu zaman itu syariat belum sempurna, lalu disempurnakan oleh Datuk Kalampayan. Walaupun raja yang pertama itu masih beragama Hindu, Islam itu sudah ada di negeri Banjar, dibawa oleh seorang habaib dari Hadramaut. Sudah ada. Nah, waktu itu Datuk Kalampayan belum lahir. Berkenan dengan kelahiran Syekh Muhammad Arsad di dalam kitab ini, pada masa itu kerajaan Banjar, menurut riwayat kehidupan di zaman itu, adalah raja-raja Banjar masih banyak menganut agama Hindu, dan peralihan agama Hindu ke Islam itu pada masa pemerintahan Pangeran Suryanata. Kalau di Jawa, perubahan Hindu ke Islam itu di zaman Syarif Hidayatullah. Itu di Jawa. Kalau kita di sini, zaman Suryanata. Maka raja yang pertama 1438 sampai 1460 Masehi Raja Banjar Pangeran Suryanata ialah suami putri Junjung Buih. Bini Sidin itu putri Junjung Buih, bini Sidin 400 saruntai bini Sidin juga. Lamun dak badapat lan Suryanata, Sidin masih hidup sampai kau ini. Masuknya Islam, lalu Sidin buka ke pematun. Bahaluat di pematun masuk ke alam jin, jadi dua dimensi Sidin tu bisa masuk ke alam kita jadi manusia bisa makan, masuk ke alam Sidin pematun jadi jin. Tapi manusia ini kekuasaan Allah. Tahun 1901
almarhum Dato Haji Muhammad Apip Bahaluat di Pematun, lalu dimasukkan sidin ke agama Islam. Aliran sidin pada waktu itu Islamnya Wahdatul Wujud. Sudah beberapa zaman lalu umpat kepada syariat kita, syariat nang ada sebagaimana diajarkan oleh Dato Kalampayan, syariat tarekat dan hakikat sama pikih sidin made urang kita, mazhabnya pun Syafi'i. Dan beliau berpuasa selama 22 tahun. Ibu kota kerajaan Banjar di negara Dipak sekarang Margasari. Sedangkan bandar pelabuhan di Pambauangan Bahari. Dan Raja Banjar yang kedua tahun 1460 sampai 1505 Raja Banjar Pangeran Surya Gangga berkuasa selama 45 tahun. Ini talawas. Dan pusat pemerintahan tetap di negara Dipak. Raja Banjar yang ketiga 1505 sampai 1530 Raja Banjar Putri Kalungsu sedang urusan pemerintahan dikendalikan oleh Mangkubumi Lambung Mangkurat. Itu zaman itu memegang tampuk pemerintahan selama 25 tahun. Pada masa 1530, ibu kota kerajaan Banjar pindah ke Nagara Daha yang sekarang adalah Kacamatan Nagara dan ditumbuhkan banyu. Nah, situ kerajaan Barina ada jembatan. Dan bandar pelabuhan di ibu kota tetap berada di area Tarangganya yang sekarang Bahari Banaran Muara Bahan. Apa aja yang dijual ada di situ, lalu diganti dengan Marabahan. Raja Banjar yang keempat 1530 sampai 1555 Pangeran Sekar Sungsang gelar Maharaja berkuasa selama 25 tahun. Ini masih kerajaan Hindu. Raja Banjar yang kelima 1555 sampai 1585 Raja Banjar Pangeran Sukarama berkuasa selama 30 tahun. Tapi Pangeran Sukarama ini matinya kada bakubur kuburan sini di Danau Salak di Parak Datuk Kadir. Tapi sidin kada Islam, beragama Hindu. Kalau akan lebihan jarak ke situ pada orang Islam belum baca Yasin luput benar sidin kada Islam. Nang Islam itu Dato Abdul Qadir itu ulama berparakan kubur lon sidin. Beliau berkuasa selama 30 tahun ibu kota kerajaan tetap di negara Daha. Menurut wasiat bila mana Pangeran Sukarama mangkat, maka cucunya Pangeran Samudra berhak menjadi raja, yaitu Pangeran Suryansah. Nah, ada ini. Pangeran Samudra adalah anak putri Galuh binti Pangeran Sukarama yang bersuami dengan Raden Mantri Jaya bin Raden Bangawan, yaitu saudara Pangeran Sukarama itu sendiri. Tahun 1585 dan 1588 Raja Banjar yang keenam Pangeran Mangkubumi, yaitu anak Pangeran Sukarama yang tertua, memegang kekuasaan selama 3 tahun. Pangeran Samudra cucu Pangeran Sukarama diwasiatkan untuk berhak dinobatkan menjadi raja sebagai putra mahkota yang terbuang, melarikan diri ke Kuin Alalak Banjarmasin. Bahaluat di Kuin situ kerajaan Bahari. Menurut nasihat seorang pembesar istana, karena merasa khawatir akan nasib Raden Samudra kalau-kalau dibunuh oleh pamannya yang punya ambisi besar ingin menjadi raja. Kemudian Pangeran Mangkubumi mati terbunuh oleh pengawal istana atas anjuran Pangeran Temanggung, yaitu adik Pangeran Mangkubumi sendiri. Maka Raja Banjar yang ketujuh 1588 sampai 1595 Pangeran Temanggung memegang kekuasaan selama 7 tahun. Sedang pusat pemerintahan pindah ke Danau Panggang Amuntai. Ada Raja Jawa Bahari situ. Kemudian setelah dewasa Pangeran Samudra,
oleh pengikut-pengikut beliau diangkat menjadi raja, dan tempat kediaman patih tetap di Banjarmasin dijadikan markas pemerintahan. Mendengar tentang penobatan kemanakannya ini akan menjadi raja, maka Pangeran Temanggung dengan tentaranya sebanyak 30 ribu orang menyerang kota Banjarmasin. Akan tetapi dapat dipertahankan oleh pasukan Pangeran Samudra, akhirnya terpukul mundur ke Alalak Barangas. Sementara itu Pangeran Samudra diutuslah Patih Balik untuk minta bantuan kepada Sultan Demak di Jawa Tengah. Lalu dibantu oleh Sultan Demak mengislamkan Pangeran Samudra, dibari pulang tentara, tapi dengan syarat Pangeran Samudra mesti masuk Islam, dialih ngaran Sidin Suriansah. Iya Pangeran nang dikuin. Menurut Sultan Demak, bantuan akan siap diberikan asal Raja Pangeran Samudra dan semua pengikutnya masuk agama Islam. Ini awal Islam yang tersebar di daerah kita Banjar. Tawaran Sultan Demak ini diterima oleh Pangeran Samudra, yang kemudian bantuan tiba 100 ribu orang banyaknya, diiringi dengan penghulu untuk mendidik agama, yaitu Hatib Dayan. Hatib Dayannya meninggal di Kuin, kuburan Sidin. Untuk mengislamkan Raja Banjar, selanjutnya tentara bantuan dari Jawa itu bergabung dengan pasukan Pangeran Samudra, terus langsung menyerang Pangeran Temanggung sampai di ibu kota pemerintahan. Akhirnya Pangeran Temanggung menyerah kalah, mengaku kemanakannya. Pangeran Samudra menjadi raja, lalu berdamai. Lamun pian jadi Pangeran Samudra ulun bunuh, ulun tebunuh marina. Ujar Pangeran Temanggung, lamun aku membunuh ikam, aku terbunuh kemanakan. Ikam anom ayo janang tuha bakalah. Nah, lalu Sidin jadi raja. Nyenang Tuhan katuju mengalah juga. Aturannya juga dah. Dan Raja Banjar yang ke-8 Pangeran Samudra kemudian berganti nama Sultan Suriansah. Maka pada waktu itu salah seorang daripada aulia Wali Songo umpat ka Banjar, yaitu Sunan Bonang. Bulik Sunan Bonang sudah di Islam masuk, sudah kuat, Hatib Dayan bertinggal, lalu Sidin bulik, lalu ujar murid-murid Sidin, wahai tuan guru, bawaan kita membantu orang yang masuk Islam, selimut, makanan, perabotan, semuaan kosong, perahu kita napa isinya, lamun kita terbulik karena katuban, gelombang gana, perahu itu melayang, lalu ujar Sidin, andaki tanah, ditabuk Sidin tanah di Muara Kuin itu di Pulau Kambang. Buat Sidin tanah, hibak perahu Sidin lon tanah sampai ke Tuban. Nang apa guru tanah nenek, siapa maambil rugi, kada maambil rugi. Ujar nang maambil rugi tanah wara. Ujar nang kada maambil, kalau ada apa-apanya lalu maambil sedikit. Nang maambil rugi sedikit, nang kada maambil rugi lucung, sekalinya jadi amas. Rugi Sidin siapa mambil, rugi kada banyak. Nang kada mambil rugi lucung sama sekali. An ini gawian aulia Allah, napa nang dihajatakannya itu jadi lau aqsama Allah la abarrahu. Lamunnya meminta sesuatu atas nama Allah, maka Allah Ta'ala mengabulkan. Tanah jadi amas kada masuk akal, tapi dengaran gawian Allah Ta'ala, innama amruhu iza arada say'an ayyakula lahu kun musti payakun. Pusat pemerintahan di Banjarmasin pada tahun 1612, pusat pemerintahan pindah ke Kayu Tangi, Talok Selong Martapura. Pangeran Suriansah inilah pertama Raja Banjar yang memeluk agama Islam.
Lalu sidin itu bilang baca khutbah memakai karis. Karis sidin tengah 2 meter ada sampai kau ini karisnya. Bila bulan Muharram di dua salamati di komplek Antasari wadah Anang Jazuli ada karisnya. Tengah 2 meter panjangnya. Itu sidin bilang baca khutbah itu. Dan lengkap situ perabot-perabot kerajaan nang kerajaan zaman Suryan Sahbahari. Maka Raja Banjar yang ke-9 Sultan Rahmatullah gelar panambahan Batu Hirang berkuasa selama 22 tahun. Raja Banjar yang ke-10 Sultan Hidayatullah ini dihiga Pangeran Suryan Sah kubulan cucu Sidin gelar panambahan Batu Hirang berkuasa selama 8 tahun. Pada tahun 1650 ibu kota kerajaan pindah ke Batang Muara Tambangan seberang Taluk Selong. Ada situ gunung-gunung Sabuku, karena di situ kerajaan hari. Dan Raja Banjar yang ke-11 1650 sampai 1678 Sultan Musta'in Billah memegang kekuasaan selama 28 tahun. Raja Banjar yang ke-12 1678 sampai 1685 Sultan Inayatullah berkuasa selama 7 tahun. Raja Banjar yang ke-13 tahun 1685 sampai 1700 Sultan Sa'dillah berkuasa selama 15 tahun. Raja Banjar yang ke-14 tahun 1700 sampai 1745 Sultan Tahlilullah berkuasa selama 45 tahun. Pada masa inilah lahirnya Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Nah, ini sejarah datuk. Dan Raja Banjar yang ke-15 1745 sampai 1778 Sultan Tamjidillah memegang kekuasaan selama 33 tahun. Pada masa 1766 ibu kota pindah ke Karaton Martapura di Pasayangan Dalam. Itu ada jalan Raya Bahari situ kerajaan. Tapi kerajaan kita di sini rumah-rumahnya kayu, lalu hilangan, lalu di Jawa kan batu, lalu ada candi, ada raja-raja bahari. Pada masa yang Sultan ke-15, Sultan inilah yang membiayai Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari waktu menuntut ilmu di Mekah, lalu diulahkan perahu, dikirim sidin ke Mekah. Sebelum sidin ke Mekah dikawinakan oleh raja dengan orang kampung yang terkenal baik rupa ngaran sidin Bajut. Itu Datu Bajut bini pertama Bujang sama Bujang. Waktu batianan 4 bulan ditinggalkan ke Mekah 35 tahun datang anak sidin Syarifah sudah kawin. Padahal Datu sudah menikahkan di Mekah. Datu menikahkan saksinya Syekh Saman Al-Madani lawan Syekh Sulaiman Kurdi. Datang sudah beranak sikung lalu dipasah. Dapat anak Syarifah. Syarifah ini As'ad. As'ad kawin dapat zuriat Taniran. Itu Datu Ahmad Balimau. Datu Sa'aluddin Taniran. Abu Tolhah Tanggarong. Arsad Lamak Pagatan. Dato Abu Hamim di Muara Bandaran Sampit. Kawin pulang sidin nang kedua mbah di Pasah. Kawin nang pertama sidin Lon Usman. Kawin kedua Abdul Wahab Bugis. Dapat anak Fatimah Mangarang Parukunan Basar. Itu anak sidin. Atak bini nang kedua sidin Bakubur Bahari di Bumi Kencana di makam pahlawan. Itu tanah Raja Banjar Bahari di julung pemerintah setelah pemerintah Belanda. Lalu semuan kubur nang ada di situ bini datu anak sidin minantu dipindah di tungkaran di Karang Tengah. Ternyata kasamuannya itu kada hancur, tetap utuh sebagaimana mati nang hanyar 2 hari. Nah, itu karamat orang Bahari. Apa amalannya?
amalan supaya jasad jangan dimakan ulat di dalam kubur, limbah maghrib membaca suratul muluk tabarakallazi biyadihil muluk, itu dibaca sampai habis. Jadi orang bahari amalan tuh yasin tabarok izawakatil yasin supaya selamat hidup, tabarok jasad kada dimakan ulat di dalam kubur, lalu izawakatil wakiah kada mau karing duit. Karena orang kita ini bilanya garing, lesu, lelah, gajala, kurang duit. Lesu, lelah, jadi pikiran, malaria, soalnya kurang duit. Menyada duit gagah. Maka pada zaman itu Datuk Kalampayan ini sudah kawin, lalu disuruh ke Mekah, diulahakan kapal, dimuharakuin selama satu tahun. Setahun bari, dan ulinnya dicariakan di Barito, ngarannya ulin manang. Ulin manang tu ulin tapi hampul timbul di banyu. Jadi orang bola perahu layar bahari, lamun ulin nang ada ni kan berat. Ulin manang itu orang bahari diulah orang perahu kasan menyeberang laut. Tolak haji perahu itu bahari orang berdagang ke Jawa. Karena ulinnya di Japa itu karas, diangkat barat cuma mengapung di laut dan di sungai. Itu ngarannya ulin manang. Untuk obat, lamun ada ulin manang itu dirajah orang bahari diandap muara lawang. Lamun sihir masuk mantul, sihir itu kada mau masuk ke rumah. Mun ada barang itu, lamunnya nang bubuhan kai-kai bahari dirandam sidin. Ulin manang itu diminum banyunya obat sakit pinggang, kawa mancis sajam. Orang bahari itu kasan mancis orang bahari itu. Ulin manang ngarannya manang karas ulinnya, jadi semua hantu bila tahu minum itu karas. Maka Raja Banjar yang ke-16 Sultan Tahmidullah berkuasa selama 30 tahun. Pada masa Sultan ini Syekh Muhammad Arsad sudah berada kembali di tanah air. Jadi sidin tulak diongkosi oleh Tamjid. Turun raja anak Tamjid Tahmid, Sultan Tahmidullah. Lalu sidin disuruh oleh Sultan Tahmid menulis ilmu fikih dalam mazhab Syafi'i, ditulis sidin ya sabilal muhtadin. Kasayangan sidin lawan datuk diberiakan anak yaitu Ratu Aminah. Kawin lan Datuk Kalampayan dapat anak Pangeran Ahmad. Pangeran Ahmad itu dapat pulang anak Pangeran Muhammad lawan Zelaha. Zelaha itu kawin lawan Kusasi, dapat Datu Jamaluddin di Sungai Jingah. Itu keturunan situ. Lalu Abah Datu Jamal itu Kusasi itu buyut Datu Amin di Pangambangan karma sidin nang di pinggir Kartak itu nah kuburan sidin itu keturunan situ. Di atas pada sidin itu Datu Giat. Inya Datu Kalampayan tuh bebini Guat. Guat ini bisi anak bisi ding sanak Diat. Edu Guat, Diat dan Giat lawan Abdul Latif. Abdul Latif kawin di Brunei, di kerajaan Brunei dapat anak Pang Mufti Ahmad. Mufti Ahmad itu dapat anak bebinian kawin lawan Tosin. Tosin itu ading Abdus Somad Bakumpeh. Itu Tosin itu kawin di Taluk Selong, kawin pulang di Pontianak dapat Haji Muhammad Yusuf Segon. Ngaran kampungnya Kampung Segon. Aku bisa kasih itu dapat anak sidin Abu Hanifah bin Haji Yusuf Segon, bisa aku tahun 86 bemalam di situ. Lalu ke Brunei tak dapat anak Mufti Ahmad yaitu Tuan Guru Haji Muhammad Ramli bakubur batate Datuk Ahmad kuburan sini. Itu Zuriat Kalampayan. Maka pada masa Sultan Tahmidullah inilah Datu sudah berada kembali di tanah air. Lalu bulik sidin di Mekah membawa jariah
dimerdekakan jariah itu awak sidin hirang bagalar datu palung bakubur di muka pintu masuk ubah ngaran sidin kader manik dapat bisi bisi anak sarimah lon salimah duikung bini-bini salimah kada beranakan sarimah kawin lon Abdul Qadir melahirkan orang sungai tuan sekampungan itu zuriat situ. Kalau zuriat guat ini anak tuan kodok. Tuan kodoknya bakubur kuburan sidin Riau daratan di Pulau Panyangat. Ngaran kuburan di Pulau Panyangat. Makamnya tetap lagu Cina. Pintu gerbangnya naga runting. Jadi orang situ bapak jarak kuburan Cina aja pada sini Islam. Waktu dilajari datu dan soal ketuhanan langsung tarabang sidin ke Pulau Panyangat. Bakabon situ nyur bola kopra kirim ke Singapura. Ini besubarangan aja Singapura paraknya. Sidin itu dilajari oleh datu dalam soal ilmu ketuhanan. Karena sidin majar di Banjar Bahari di Pacinan. Rumahnya tuan kodoknya itu perpustakaan bahini. Jadi mulai dalam pagarnya itu sejen 5 menit lagi parak maghrib ditunggu orang. Orang sembahyang maghrib hendak mengajian. Imbahnya sejen keluar lawang ada di Banjar. Itu cara awalian. Kada sama mun kita salah mencari motor dulu. Maka pada raja yang ke-16 Sultan Tahmidullah berkuasa selama 30 tahun. Pada masa Sultan ini Syekh Muhammad Asad berada kembali di tanah air. Ini anak angkat sidin. Diambil si minantu diongkosi datu itu untuk berdakwah jangan bagawi nang lain. Lalu dan Aminah ini kuburannya Pak Tatelon Guat di belakang datu tak kuburannya datu apa? Datu Guat situ lawan Ratu Aminah. Ratu Aminah ini terkenal seorang putri raja nang baik rupa dan pemurah. Jadi waktu Datuk Kalampayan itu meninggal, anak itu lebih 50. Ini ada jolong di sika warga, ading Tuan Guru Haji Taha. Kubah Sungai Jingah ke Sidin di Padang. Sidin bisi anak waktu meninggal itu lebih 40. Gugur cucu, gugur buyut, sidin meninggal tahun 81. Waktu betahlilan sidin meninggal, anak cucu buyut lebih 400. Karena bini banyak. Urang Bahari jadi bini banyak itu jalanan jauh. Mulai Matapura aja ke Amuntai Bahari Bakolotok. Ke Nagara Bakolotok. Ke Parun aja. Bakolotok nombak ayu badayong to jadi tapa malam lalu ada bini di situ lamun luah ini kada perlu lagi buli kari kau aja anyar habar hendak kawin SMS masuk kai hendak manumi ya awas jan ini kosong belih dalam guring kada wani pang kai karena kai jer kai aku ada tanda niana di tangan tanda bebini dua ujar nini aku ada jo tanda munuh laki. Ada wani kaya itu wani hambar aja kaya kodoh wani katanya aku mati dalam guring. Dan Raja Banjar yang ke-17 Sultan Sulaiman di Karangintan kuburan sidin di masjid Sultan Sulaiman pusat pemerintahan pindah ke Karangintan Martapura berkuasa selama 17 tahun. Pada masa Sultan inilah Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari meninggal dunia 6 Sawal 1227 Hijriah 1812 Masehi. Kemudian raja yang ke-18 Raja Banjar Sultan Adam Al-Wasik Billah kuburan sidin di Martapura. Pusat pemerintahan pindah kembali ke Karangintan. Dan pindah lagi ke Martapura berkuasa selama 32 tahun Sultan Adam. Sultan Adam ini sempat mengaji soal ketuhanan lawan Datu Kalampayan. Karena Datu Kalampayan hidup, sidin masih anum.
Maka di dalam tahun 1855, Pangeran Abdurrahman anak Sidin diangkat sebagai raja muda. Sedangkan Pangeran Hidayat diangkat jadi Mangkubumi. Hidayatullah dibuang oleh Belanda ke Cianjur. Ada kubahnya di Cianjur waktu menjarah situ. Dan nang penunggunya Zuriat Sidin bahasa Banjar. Betulis Sultan Hidayatullah lahir di Martapura tahun ini, dibuang Belanda ke Cianjur tahun ini meninggalnya, termasuk Sidin pahlawan nasional. Sedangkan Pangeran Hidayatullah diangkat sebagai Mangkubumi. Mangkubumi kalau bahasa kita ini sekda, seknek itu Mangkubumi. Dan Raja Banjar yang ke-19 1857 sampai 1859 yaitu Pangeran Tamjidillah II berkuasa selama 2 tahun. Habis 2 tahun sih meninggal. Dan Raja Banjar yang ke-20 penutup Kerajaan Banjar, hapus dengan Kerajaan Banjar adanya proklamasi tanggal 11 Juni 1860 pemerintah Hindia Belanda. Belanda sudah masuk ke Banjar. Kita di Banjar dijajah Belanda cuma 100 tahun, di Jawa 350 tahun. Makanya budaya Belanda tuh di Jawa lebih banyak, di kita sini tak kurang. Nang Talawas bercokol Belanda ini di daerah Sulawesi Utara, itu di Manado. Di Manado tuh ada kuburan Syekh Mahmud Al-Mansuari, kawan Syekh Sam, kawan Datuk Alampayan waktu mengaji di Makkah lawan Syekh Samman. Mahmud Mansuari ngaran Sidin ulun 2 kali bisa jarah ke situ. Karena Mahmud Mansuari ini orang Maghribi. Bahuruf Mahmud Mansuari masuk diutus oleh Syekh Samman ke Indonesia. Yusuf Makiyah orang Makassar diutus Sidin ke Baroko, itu daerah Afrika, dan berkubur di situ Yusuf Makiyah. Itu orang Bugis. Mahmud Mansuari orang situ diandap ke Manado. Abdul Wahab Bugis umpat londatu ke Banjar. Abdul Samad Palembang bulik ke Palembang. Bedakwah ke Thailand, meninggal di Thailand kubur Sidin. Dan selama lebih kurang 30 tahun Syekh Muhammad Arsyad bermukim di Mekah dengan tekun belajar nuntut ilmu, tidak mengenal jemu dan payah, berkat ketinggian himmah dan dorongan daripada bini. Aneh itu orang bahari. Waktu datu bepadah lawan bini sin datu bajut, aku minta sebuting lamun ikam kada alim, jangan bully. Itu aja aku minta, kada minta nang lain. Amun orang kita wah ini laki nak maju, kada usah, kanda kasihan aku dimapai ke menak mancis. Ditangati laki, kada orang bahari, kada didorong lamun kada alim, ikam jangan bulik. 35 tahun bini ditinggalkan, waktu dikawini Sidin itu umur 20, jadi 55 tahun anyar umur Sidin hanya terdapat laki han himmahnya orang bahari 30 tahun. Demi napa? Untuk berdakwah. Bajut ini nang ngawani datuk berdakwah karena Sidin bini nang pertama. Lawan tanaga, jiwa dan harta habis berdakwah melayani laki. Aneh itu orang bahari. Karena bahari napa buku-bukunya ngalih mencari, waktu mengajinya jaraknya jauh. Mun kita tahu ini banyak orang mengaji dilutupkan itu amalan lah berbagi. Lalu orang kita tahu ini kabanjiran amalan. Mbah dibaca kan 2-3 bulan lalu aneng aja nya kada ijazah. Dapat di amalan dilutup tuh baca. Datang hadamnya jiwa kita kada kuat. Makanya amalan itu ujar orang bahari ibarat obat harus menurut resep dokter. Si guru bari paham ni rohani yang gen sini ini aja bacaannya. Lamun nang makan samuan bah ibarat obat 1000 macam penyakit kadada. Itu orang bejual obat antalgin 1000 macam penyakit.
antal gin baral gin nang cocok dari ngajak biar gin rene. Dan selama 35 tahun berbagai ilmu pengetahuan yang meliputi pengetahuan agama dan pengetahuan umum, Sidin belajar geo umum Datuk Kalampayan irigasi. Nang belajar Sidin ilmu pertanian, cara beulah irigasi, diulah Sidin irigasi, lalu bangaran kampung Sungai Tuan. Itu Sidin bahuma bahari, bini Sidin diandak Sidin di situ. Lalu Sungai Tuan itu karena Tuan Surgi Syekh Arsad diam di situ, bini Sidin Datu Palung di situ, ada orang negro ditukari, dimerdekakan, diambil bini. Dan di dalam pandangan Syekh Arsad kemuka menembus masa-masa akan datang bahwa ulama Islam bukan saja harus penuh diisi dengan pengetahuan agama, tapi harus diisi melengkapi ilmu pengetahuan umum. Jadi Sidin belajarnya itu kada melajari orang agama aja bahari, ilmu falak belajari itu, ilmu mantik, lalu matematika bahari ada, ya parahit nang parparan bahari itu matematika. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ilmu pengetahuan itu adalah jiwanya orang yang beriman, ilmu agama tonggaknya agama. Oleh karena itu dalam melaksanakan pendidikan dan pelajaran Islam serta meningkatkan keahlian, menyempurnakan ilmu dakwah itu perlu dibantu dengan pengetahuan umum. Nah, mesti begandeng. Jadi bila orang jadi tuan guru itu mesti tahu ilmu umum, tahu juga nang ilmu agama. Ilmu agamanya itu 75%, ilmu umumnya 25%, mesti ada. Karena ada orang nang betakon ini nang di dalam agama itu kadada, di pengetahuan umum itu ada. Makanya orang-orang bahari mesti belajar ilmu umum. Di dalam pelajaran agama itu mesti belajar berhitung parparan, ya nah ini matematika itu paraid. Lamun kada belajar itu kada kau bagi paraid. Jadi Islam itu sudah ada dan mengajarkan cara-cara kehidupan, cara bahuma, cara pertanian. Karena salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini kurma ulun betanam, imbah ulun tanam, tawakal tu Allah, habis jar Tuhan babuah-babuah, jar Tuhan kada-kada. Nang sebigin ini pang napa aja Nabi? Nah ini ganal buahnya. Ulun betawakal jua kepada Allah, ulun pupuk, ulun kawinakan sarbok jantan lawan sarbok betina lewat samut. Makanya bila orang bekebun kurma itu bibit samut dilapas. Nukar di Indonesia, Saudi, sama karangga. Mun karangga udah kita migut urang bener ya. Sanpan monjon. Lalu serabok jantan, serbok betinanya diisap oleh serangga nang di sini, bawanya ke sini. Lalu buahnya itu bagus. Lalu gana ulun pupuk, ulun harago, tatap ulun ya Rasulullah bertawakal kepada Allah. Lalu Nabi bersabda, antum a'lamu bi umri dunyakum. Ikam lebih tahu urusan dunia ikam. Han, jadi segala sesuatu nang urusan dunia nang kada bertentangan dengan sunnah, gawi aja kada apa-apa. Kada bertentangan dengan sunnah. Nang kada boleh bertentangan dengan sunnah. Lalu diambil pulang kepada nang lain, imbah zaman Nabi pang kada pupur. Kenapa zaman ini ada pupur? Dengan niat kupur napa berhias-hias diri supaya elok boleh aja, asal jangan ada di hati kita itu ria dan ujub. Jadi orang berkupur nambah aksi itu dengan niat napa menghibur laki. Ini mah hadapi laki ibu-ibu pupur baras berandam dua kali mah miring kai kelimpanan sidin kesian bah jakai sial komen marakin ini kelimpanan napang ini bapudak pulang bahjar kai kamar kobo musang. Jadi bebinian bahias-hias itu boleh aja dengan niat napa
menggembirakan laki kan. Jadi kayak anum tuh kertapi liar. Ini mbah melihat mini merangut kayak napa kaya mininya onang kayak romo pupur meropeng. Jadi boleh aja sesuatu itu nang berhubungan lawan dunia kada melanggar sunnah. Selanjutnya selama 30 tahun masa yang bukan pendek dalam ukuran sejarah, tatkala meletakkan nilai-nilai Islam dan keluhuran Islam, maka Datuk Kalampaian adalah guru besar. Dan mengaji beliau dengan seorang guru yaitu Syekh Athaillah mendapat gelar maha guru di bidang syariah. Lalu sidin membentuk mahkamah syariah. Nang sekarang jadi pengadilan agama. Itu Datu Bahari membentuk 200 tahun nang lewat. Maka setelah mendapat izin dari guru besar di bidang aktif belajar, diperkenankan beliau mengajar dan fatwa-fatwa di Masjidil Haram. Begitu pula sekalian muridnya yang pernah mengikuti kuliah di Masjidil Haram itu. Maka di antaranya terdapat seorang makhluk Allah yang bukan daripada manusia, tapi murid tersebut adalah murid yang setia. Menapasakan baju guru masakakan sidin kada ada bini situ umpat maji kalupang Datu betakon toh orang mana nyawa kada jua. Ternyata makhluk ilahi yang satu ini adalah daripada golongan yang Islam yang bernama Badakut Almina dengan gelar Datu Bedok. Hidup sampai ko ini umur sidin sudah 30.000 tahun. Bungkuk sidin rajin malam Jumat di belakang sini empat mengaji bungkuk benar. Karena di sidin abahku empat duduk di higa Anas bin Malik membaca hadis. Cuma sidin kar sempat tak dapat lawan Nabi. Zaman Nabi sudah hidup termasuk umat Nabi Allah Nuh alaihi salam. Tuhak sidin lamun handak mangio sidin tu kopi pahit, kopi manis, banyu dingin lawan seruto. Seruto tu seruto bahari si gagu ngarannya bila ada anak itu datang. Kenapa sidin jadi kada menginum kopi pahit kopi manis sehingga kopi pahit rupanya sidin ni haritan diabetes. Mesti kopi pahit kopi pahit sidin kada mau minum banyak mang begula rupanya diabetes jua haritan. Manakala Syekh Muhammad Arsad pulang dari Makkah ke Indonesia sampai Datuk Kalampaian itu keluar Teluk Adan, kapal itu mereng. Ujar sidin kalau mereng itu ke bakal muka ini gelombang biasa ini kiri kanan ini bisa tinggalam kapal kita nih. Batawasol aku sinon guru kosya saman madani datang Badakut Almina di pingkutinya laut hingga lintuhur. Oh ikam ini siapa? Aulun guru murid pian. Nah hendak umpat bulik lawan pian ternyata ulun daripada golongan bangsa jin. Aja umpat sudah sian kada makan tempat jua ikam kada ulun di luar aja ulun tunjulakan perahu pian. Waktu bemara mulai banjar ke Mekah 18 bulan buliknya 40 hari sebab perahu 2 meter tangkat pada laut 40 negara jin menunjulakan peguruan taat benar. Lalu bebaiat lawan Datu ulun namun pian meninggal ulun pian hidup tetap bahadam pian meninggal bahadam di kuburan pian turun timurun sampai hari kiamat. Itu bebaiat sidin lawan peguruan. Makanya di Kalampaian tu mestinya betunggu bubuhannya tu lamun nyata belujur orang melihat beheri ular di situ padahal lain ular ada nang melihat orang bungkuk duduk tapi wih ini sidin kan mau lagi keluar. Kebanyakan di sini mun aku keluar melihat gawian nang munkar. Lalu banyak bahaluat jo sidin karena aku di sini mengingat umurku sudah 30.000 tahun. Tuha pada Firaun. Firaun kan 13 ribuan saja.
Selanjutnya jin Islam Badakut Al-Minah sebagai murid yang setia, sangat setia mengikuti terus menerus hingga Syekh Muhammad Asad kembali ke tanah air. Ia pun serta, dan jin Islam tersebut disebut masyarakat Martapura sebagai Datu Bedok. Karena Datu Kelamben itu mengajarkan tarekat lawan anak cucu supaya subuh jangan malantur, Badakut Al-Minah suruh maharagu dauh, dauh itu kan bedok. Lalu Datu nang mana? Datu nang maharagau dauh ngaransin Badakut, lalu Datu Bedok. Gawian sidin maharagau dauh aja bercatok sidin pukul 4 bangunan orang supaya subuh jangan melantur. Karena di zaman akhir ini kakenakan banyak sembahyang subuh ke Makkah. Betakun ini mana sembahyang di Makkah aja. Lihat di TV kabar jam 10 jam di sini itu, makanya kakenakan subuhnya jam 10 4 Makkah ini. Dan kawan beliau sangat akrab menuntut ilmu di Makkah adalah Syekh Abdul Samad Palembang, itu mengarang kitab Hidayatus Salikin, Syarus Salikin, dan Abdul Wahab Bugis dari Pangkajeni Makassar, itu di daerah Parepare dari Sulawesi Selatan, dan Abdul Rahman Misri itu dari Jakarta. Mereka ini merupakan 4 serangkai dari Indonesia. Selama sekian lama belajar dan tekun, 4 serangkai ini mengadakan baiat ikrar bersama bahwa mereka tidak akan kembali ke tanah air sebelum berkunjung ke negeri Mesir untuk menambah ilmu pengetahuan di sana, karena di Mesir adalah merupakan negara Islam yang termasyhur dengan bermacam pengetahuan. Maka tatkala beliau melanjutkan perjalanan ke negeri Mesir, mereka tempuh dengan jalan darat melalui Madinah dengan jarak nang jauh diperkirakan 3 bulan. Rong bahari. Setibanya di negeri Madinah, segera mereka ziarah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kebetulan Syekhul Islam dari Mesir, ada orang Mesir paling alim majar di Madinah, Sulaiman Al-Qurdi, nang mengarang kitab Futuhatul Ilahiyah Tafsir dan Hawasul Madaniyah kitab sidin. Beliau adalah seorang guru besar yang baru datang dari Mesir mengajar di Masjid Madinah. Maka 4 serangkai dari Indonesia ini turut belajar menyimak ilmu pengetahuan dengan seorang guru dari Mesir tadi, dan mereka itu selalu tekun. Waktu sidin hendak belajar melapor lawan Syekh Saman Madani. Ini guru ya, hubungakan ulun lawan guru nang di Mesir, ulun pat mengaji. Jawaban guru nang di Mesir tadi cukup lawan anak buah ku aja. Mau soal nang kedua saya Saman, ini murid ulun guru ya, hendak mengambil berkat pian aja di sini umpat. Lalu Datu Kalampayan mengaji di situ. Pada suatu hari ada suatu masalah nang sulit, seluruh murid sidin kada kawin jawab. Jadi jasin kalau pang ada nang lain maningadah orang-orang Mesir lawan datu awak halus bah, orang Indonesia tarat kami ilmu apa orang Indonesia hanya datang ni buan Hindu. Sudah keesokan harinya dijawab oleh datu pakai surat, orang Manaikam, orang Banjar duduk di gakun. Seluruh murid-murid sidin orang Mesir, Sudan, Yaman, Libya, murid-muridku nang lawas, ikam besaran mencium tangan lawan orang Indonesia di higaku. Ini adalah wali kutub. Sudah batitel wali kutub, bekesah Datuk Alampayan lawan guru sidin. Ini guru ya, ada di kampung ulun di Lok Gabang, Abu Syauk. Buahnya beduri, kada bisa melihat aku aja sidin. Dalamnya nyaman manis. Berdiri Datu Kalampayan di jendela, diangkat sidin sebiji, nah ini guru buahnya, nah masak, dibuka, ternyata buah durian mulai di Madinah langsung kalau Gabang mengambil. Ini tanda-tanda kewalian itu sudah ada. Oh inilah jadar Syekh Saman Wali Saman nangaran buah Abu Sawab, rasanya manis, di luarnya baduri. Mulai di jendela dia mengambil bahari. Sidin masih umur waktu itu 35 baluman 70
68-an umur. Tatkala datang Syekhul Islam dari Mesir mengajar di Masjid Madinah, maka atas permintaan daripada Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Sammani bahwa orang tersebut orang Indonesia hendak belajar, lalu dijawab Sidin, ayo aja belajar, cuma duduk aja di buncok, mendengar ini orang alim gana duduk di higaku. Lalu setelah Sidin tamat, dibulikakan kembali lawan Syekh Seman. Karena guru oleh Datuk Kalampayan itu beberapa orang guru, tapi satu di bidang batin yaitu Wali Seman. Itu guru Sidin nang di bidang ilmu. Ilmu nang batin hanya si kung guru aja. Jadi padahal guru-guru Sidin itu banyak. Dan setengah daripada guru-guru Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, karena beliau mendapatkan ilmu selama di Tanah Suci Mekah, maka jelas beliau itu sudah mempunyai ilmu nang sempurna syariat, tarekat, dan hakikat. Lamun hakikat melulu kada mungkin, syariat melulu kada mungkin. Di antara guru-guru beliau Syekh Athaillah bi Ahmad Al-Azhari, ini ahli mantik kurangnya, dan Syekh Sulaiman Al-Qurdi ahli tafsir, Syekh Ahmad bin Mun'im Al-Manhuri ini ahli alat nahu, sarah, mantik, balaghah, dan Syekh Abdullah Ibnul Hijazi, dan Syekh Siddiq bin Umar Khan ni orang India, Umar Khan, dan Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz Al-Maghrabi, dan adalah guru beliau bidang tasawuf urusan batin hanya satu, wali Allah dan Qutbul Aqtab Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Dari guru inilah beliau mendapatkan izin untuk melaksanakan halwat, sehingga selesai mendapat ijazah dengan guru beliau berkedudukan sebagaimana khalifah. Diberi gelar Sidin Khalifah, arti Khalifah, amun aku mati boleh mengganti. Dan setengah daripada sahabat Syekh Muhammad Arsad di Indonesia itu Abdul Wahab Bugis, jadi Minanto, Abdul Samad Palembang di Thailand, Abdul Rahman Misri Jakarta, dan Mahmud Mansuari di Manado Sulawesi Utara. Dan di Thailand kawan Sidin dan guru Sidin Syekh Abdurrahman bin Abdul Mubin. Ulun 2011 pernah jarah ke situ. Itu tuha pada datu. Datu lahir Sidin sudah alim. Umur 35 tahun tuhanya pada datu. Matinya tadudi 5 tahun. Jadi datu itu 105, Sidin 145. Orang bahari benar. Wah ini kada ada seumur itu. Umur orang nang ini muta akhirin kada ada umur lebih 100 inggan 80 bapair sudah. Inggan 60-an aja kita ini banyak banget penyakit dah. Umur tapi inggan 60 takutnya napa pian diharit, hipertensi, darah tinggi. Kada ada lagi komplikasi nagara sasi. Kau banyakan bisi penyakit orang bahari panjang-panjang umur. Ulun sampai tak dapat orang nomor 100. Untak ini berapa pian umur pian ini 100 sudah sin. Tatap lagi lawan parang nama manabas di pohoman umur 100. Mun kita umur 100 almarhum. Ada dak mano lagi banyak umur nang sudah 70, 80. Paling tinggi mana 90 pemutihan sudah. Pemutihan itu kada kau bayar pajak lagi, orangnya mati dah. Dan Tuan Syekh Muhammad Asad ketika itu banyak mempunyai kerabat-kerabat, dan beliau dilantik dan sekedudukan dengan Syekh Saman Madani, maka beliau diangkat sebagai Syekh Muhammad Arsad khalifahnya Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Dan diantaranya lagi sahabatin Syekh Daud bin Abdullah Al-Patani, ini orang Patani. Patani di Thailand, dan Syekh Razak Misri,
dan Syekh Muhammad Shalih bin Umar terkenal dengan nama Ghazali Shaghir. Setengah daripada murid-murid Syekh Suhaib Muhammad Arsad selama di Mekah, beliau sempat mengajar salah satu daripada murid beliau, Syekh Muhammad Shalih Ar-Rawi, penyusun kitab Fathul Mubin Syarah Hadis Arba'in An-Nawawi. Dan murid yang lainnya adalah cucu-cucu beliau dan sempat mengaji lawan sidin jamaah Taniran. Jadi cucu sidin nang belima itu dalam didikan sidin gugur ke Buyut, sidin sudah meninggal. Inilah sekelumit daripada manakib Syekh Muhammad Asad Al-Banjari. Lamun kita baca semuaan ini keadaan mengantuknya lagi guringan. Guringan semua ada mantoknya lagi, banyak pernah menakibnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjangkan umur kita dengan berkat datu kelampaian, diberikan Allah taala kita iman yang kuat, dan diberikan Allah taala rezeki yang halal, rezeki yang luas, hidup rukun sempurna segala hajat, dan dijadikan Allah taala negeri kita negeri yang aman, negeri yang damai, negeri yang makmur, dan kita kaum muslimin di dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salah dan hilafnya ampun dan maaf. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli nar. Nas'aluka ya Allah hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kull 'amalin yuqarribuna ila hubbik ya karim. Allahumma astur 'uyuba mu'allimi 'anna wa la tazhab min barakati ulumihim 'anna ya karim. Rabbi yassir wa la tu'sir, Rabbi tammim bil khair, yassir lana umurana marati bi qulubina wa abdanina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan saliha wa rizqan halalan wasi'an tayyiba wa shifaan min kulli da' wa shifaan min kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dina jannata ma'al abrar bi rahmatika ya azizu ya ghafar ya halim ya satar bi fadli subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ampun maaf zahir batin.